Okey, saya tahu tuan puan pun ramai yang kali pertama nak cuba simpan mas kan. Tahu tak pengalaman saya kali pertama nak mula simpan mas tahun 2018 dulu. Okey, ini cerita saya. Dulu masa tahun 2018 saya mula-mula nak simpan mas. Benda yang paling susah untuk saya buat ialah mulakan gram yang pertama. Lepas daripada tu barulah saya tahu dan saya dapat rentak macam mana nak mula dan juga berjaya dengan simpan mas ni. Tips dia ada dua saja. Yang pertama, mula dahulu baru tunggu, bukan tunggu dulu baru mula. Yang kedua ialah konsisten, konsisten dan konsisten menambah bilangan gram dalam akaun emas. Itulah tips utama dia. Kalau tuan puan amalkan dua tips ini, tuan puan akan berjaya dalam simpanan emas. Sebab apa? Emas ni hanya mula-mula je yang susah. Yang lepas daripada tu memang senang dah. Sebab apa? Kita dah dapat benchmark harga. Kita dah tahu berapa harga yang murah dan berapa yang dikatakan harga yang mahal tu. So untuk orang yang cakap susah sangat nak kaya dengan emas ni, bukannya dia tak pandai, cuma dia tak tahu lagi bahawa dengan emas ni hanya ada dua game itu saja, iaitu mula dan konsisten. Seterusnya, emas akan membantu tuan puan dalam mencapai apa jua matlamat kewangan tuan puan. Hari ini serendah RM100, tuan puan boleh mula menabung emas sedikit demi sedikit, 1 gram demi 1 gram untuk capai 1 dinar yang pertama macam ni. Macam mana nak mula? Daftar saja akaun secara percuma kat sini. Saya akan WhatsApp tuan puan untuk guide step yang seterusnya. Kita jumpa kat sana. Bye-bye.